Oke. Udah kali ini saya akan menjelaskan, saya akan menunjukkan program Python untuk menghitung konsep pegas. Nah, jadi untuk menghitung konsep pegas itu kita juga bisa menggunakan program Python yang ada di sini. Bisa dilihat ini programnya. Nah, jadi pada Python ini kita menyelesaikan konsep pegas ini menggunakan matriks, lalu menggunakan elemen Sigaus juga. Nah, jadi untuk mencoba program ini kita langsung coba run aja untuk apa program untuk mendefinisikan elemen yang terhingga. Kita langsung run aja. Nah, di sini pas di run itu bakal ditanyain berapa jumlah pegas yang ada di sistem. Ya, ketiga. Nah, ini aku satu pegas yang pertama. Kita masukin 100. Kedua lalu 150. Lalu ketiga itu 200. Nah, dia bakal muncul apa namanya matriksnya. Dan untuk dalam bentuk seperti itu, nah kita lalu masukin gaya yang akan bekerja pada pegas itu. Gaya yang bekerja pada pegas kita masukkan 50. Nah, setelah itu baru kita enter lagi supaya dia nanti ngitung. Nah, sudah ketemu. Ini nilai gaya reaksinya itu ada segitu, ini 50-an. Ini ada nilai 4, 3, dan 2. Dan sebesar dari matriks lainnya. Ya, sekian dan terima kasih.